Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Utusan Malaysia. Berita terkini, apapun berlaku, Puteri Sarah tetap menantu kami, Yusuf Haslam. Kuala Lumpur, pengarah Dato' Yusuf Haslam memaklumkan dia dan isteri Datin Fatimah Ismail menghormati keputusan menantunya yang juga pelakon Puteri Sarah Liana untuk memfailkan perceraian terhadap anak mereka Syamsul Yusuf. Saya dan isteri Adam memujuk Puteri Sarah, bagaimanapun dia sudah tetap dengan keputusan untuk berpisah dengan Syamsul. Sebagai seorang isteri, Fatimah faham perasaan Puteri Sarah yang selama ini menanggung kedukaan. Dia juga menasihatkan saya agar tidak lagi cuba memujuk menantu kami itu dan berlapang dada dengan ketentuan Allah. Apapun yang berlaku, saya tetap menganggap Puteri Sarah sebagai menantu kami. Anak-anaknya Syaikhul Islam dan Sumayyah tetap cucu kami. Itu yang saya maklumkan kepadanya, kata Yusuf Haslam ketika dihubungi utusan Malaysia hari ini. Kata Yusuf lagi, dia dan istri juga mendoakan kebaikan untuk Puteri Sarah dan berharap agar menantunya itu dapat menjalani kehidupan yang tenang dan sempurna. Sebagai mentua, kami sentiasa berharap agar ada ruang perdamaian antara Puteri Sarah dan Syamsul. Bagaimanapun, kami sedar perkara itu amat sukar untuk berlaku. Saya tidak mau sentuh soal jodoh sebab kita tidak tahu apa akan berlaku pada masa akan datang. Kalau Allah mentakdirkan Syamsul berubah dan kembali berbaik dengan Puteri Sarah, kami terima dengan hati terbuka. Apapun keputusan yang diambil Puteri Sarah, itu hak dia. Saya dan istri tetap mendoakan kesejahteraan dan ketenangan dia dan anak-anaknya, ujarnya. Selain itu, Yusuf juga memberitahu Adam meminta Puteri Sarah agar tidak lagi berkongsi perihal rumah tangga di media sosial dan kepada pihak media. Beberapa hari lepas, saya menasihatkan kepada Puteri Sarah agar tidak lagi berbuat demikian kalau nak bercakap soal rumah tangga, buat di mahkamah. Untuk kebaikan dia dan semua pihak, isu ini perlu tidak lagi dikongsikan kepada umum. Saya dan istri juga enggan mengulas lagi tentang isu dengan Syamsul. Orang boleh bercakap apa saja, tetapi mereka tidak tahu hal sebenar. Jadi, untuk mengelakkan perkara ini menjadi lebih teruk, ia perlu tidak lagi diceritakan kepada umum, jelasnya. Dalam perkembangan berkaitan, Puteri Sarah dilaporkan hadir ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di sini pagi tadi untuk memfailkan tuntutan cerai terhadap Syamsul. Sarah yang berpakaian serba hitam diwakili Peguam Datuk Akbardin Abdul Kadir dengan ditemani dua adiknya. Kemelut rumah tangga pasangan suami istri itu meruncing sejak beberapa tahun lalu selepas Puteri Sarah mendedahkan menerima gangguan pihak ketiga. Konflik memuncak selepas Syamsul baru-baru ini mengumumkan telah bernikah dengan Ira Kazar di Thailand. Sekian info hari ini. Terima kasih.